Fatimah. Jadi ini megang saya nih. Ya, ya, ya. Ya, ya sayang. Ya. Dia berdiri. Dia berdiri sendiri. Ya. Yang masih gue lihat sih bagian sini tuh masih blur. Oh, mungkin tingginya segini. Aduh, mau nangis. Jadi Mas Iqbal, Mas Ibam ini ketika dibuka mata batin, dia langsung kontak. Wah. Dia buka mata batinnya pertama ke sini arahnya. Nama gue Ibam, gue sebagai desainer grafis asumsi. Sehari-hari kegiatan gue sebagai orang yang bikin ilustrasi artikel, terus komik di 545, terus poster-poster di media sosial. Pokoknya apa aja yang diminta sama redaksi, itu yang gue kerjain. Tapi itu gue bikinnya sambil melek. Emangnya ada cara lain buat gambar? Tadinya gue mikir gitu sih, sampai akhirnya gue ketemu Soleh Pati. Selamat datang di Asumsi Kerah Biru. Jadi saya cerita dulu lah kronologis tentang kehidupan saya, keluarga saya. Jadi memang saya itu keturunan ulama. Tapi sebelumnya ketika saya pernah mati umur mati suri atau mati apa namanya, pokoknya saya mati sehari lah. Sekitar SMP kelas SMP SD kelas 3 lah. Saya mau dikubur. Ya, saya ada suara di situ. Ini bukan tempatmu. Ini orang gonmu, bahasa Jawanya. Orang gonmu itu. Dari situlah saya bisa melihat sosok-sosok yang memang kasat tak kasat mata. Malah di TV kan saya nggak bisa ngapa-ngapain. Semua nggak boleh. Pakai ini nggak boleh. Doa ini nggak boleh. Cuman gambar selesai. Nama saya dicatut. Dukun Togel. Iya, ada kayak gitu-gitu. Dukun Togel, pesugihan tanpa tumbal, Kiai Soleh Pati. Masya Allah. Kalau ketemu orangnya mentak, ih, tak cempit. Tapi kan beda dengan pelukis biasa, gue ngelukisnya dengan mata tertutup kan? Iya. Itu ada keilmuannya sendiri apa gimana, boleh ceritain ya, Gus? Pasti ada lah. Cuma saya bukan sombong-sombongan, tujuannya untuk fokus saja sih sebenarnya. Kalau fokus supaya ini nih, saya ngelukis nih. Cet. Ada sosok kan mata batin itu bukan mata ini. Jadi mata yang baca, yang lihat, yang ngelukis ya mata batin ini. Nah, kalau misalkan aku bisa gak sih ngelihat hal tersebut makhluk itu sambil aku gambar? Itu memungkinkan apa enggak? Maksudnya apa harus aku ditutup juga matanya, Kak? Ini karena kan sekarang kondisinya masih di rumah saya. Biasanya kalau orang ke rumah saya bertamu itu di rumah misalnya kusut lah, banyak masalah. Masuk rumah saya aja katanya nih, wah adem nih Ustadz, nih enak nih, kayak gitu-gitu banyak lah. Makanya di sini belum saya lihat auranya. Coba udah masuk lokasi galeri nih, pemirsa tahu sendiri seperti apa nih kondisinya. Mungkin nanti bisa langsung dibuka mata batinnya, langsung ngelukis. Jadi nggak usah saya jelasin di sini, biar langsung ke lokasi. Gus Soleh, ya. Kan nanti kan katanya aku bakal dikasih lihat nih sambil aku gambar juga. Nah, aku punya pertanyaan, ini lebih ke arah ketakutan sih. Ya. Itu bisa ditutup lagi ya? Nah, habis dibuka ditutup gimana? Aduh. Lanjut aja, ngapain takut? Jadi bisa kan? Bisa sih, bisa. Cuman ibarat gini nih, kalau kita beli motor baru nih, motor. Terus ada yang rusak, kita kan buka itu skrupnya itu, apanya lah, murnya, skrupnya. Itu kan udah ibaratnya udah dol ya, cacat kan. Ya kayak gitu. Beda kan auranya? Iya. Nah, ini kita tempatnya nih, Mas. Wow. Panas Gus ya? Panas ya? Enggak tahu ini emang karena ruangan tertutup apa emang saya sendiri doang yang ngerasa panas. Jadi teman-teman kita lagi ada di
galerinya Gus Solehpati. Jadi ini kumpulan gambar-gambar yang Gus Solehpati udah kerjakan selama hampir 20 tahun. Wah, 10 lah. 10 hampir 10, 10 tahun. 7 sampai 10 tahun. Nah. Nah, kalau lukisan nih Mas Iqbal, Mas Ibam ya. Kurang lebih 1000 sampai 300 antara itu. Ini Cimbaran, di Cimbaran Bali tahunnya 2011. Di belakang ada tim saya sendiri ngamira pakai handphone kamera. Itu gambar Lea di atas nih, tolong pegangin. Ini begini nih. Begini di atas lukisan saya. Pas saya ngelukis itu di atasnya itu, saya juga ngelihat bayang-bayang kan, saya tutup mata itu bisa ngelihat bayang-bayang. Nah, di kamera saya di HP itu kelihatan banget begini-begini itu ya. Ya ini salah satu Mas Ibam, salah satu lukisan yang memang masih terasa lah ketika keangkerannya ketika saya syuting. Kalau udah syuting, udah apalagi gambar itu, energinya terkuras. Saya kadang udah seletek, wah, udah capek gitu, tidur aja, ibaratnya ya total. Cuman kadang ya yang enggak pun ya ada, tapi rata-rata menguras energi. Jadi bre. Bisa ini ya, lightingnya di agak redupin aja, redupin dikit ya, redupin dikit. Oke ya. Wah ini gelap banget sih. Agak ada kesana. Matanya terpejam, terpejam dulu. Dikir aja dikir. Dengarkan tadi ada suara itu, bisa ditampakkan mungkin nanti seperti apa sosoknya yang tadi ada suara. Barangkali Mas Ibam bisa ngelihat sosok yang tadi ada pergerakan. Anda mauin ya, rasakan terus lihat dengan mata ketiga, kalau bisa mata batin, pelan-pelan ya batin, ya batin, ya batin, ya batin. Yuk silakan pelan-pelan proses. Proses tadi itu kayak diselimu kayak ada benang halus gitu loh di badan, di kepala. Ini tiba-tiba lebih gelap daripada tadi. Di belakang Pak Haji itu di lukisannya. Di belakang kantor ada sesuatu enggak? Belum. Buat tadi lukisan. Di belakang Haji, nah itu yang macan, mungkin macan. Wah panas sih. Kalau aku komunikasi, aku mau pegang dia. Boleh? Aku sambil duduk apa? Sudah ambil duduk aja. Kamu ngerasain. Coba agak-agak ke situ, agak ke sini. Mas sini sih sambil. Oke. Jadi dia di belakang. Dia enggak ikut. Nah. Ikut. Nah, adik Siti Fatimah ya. Oh iya, dia udah mulai. Nah, kerasa kan? Udah mulai ada. Masya Allah, astagfirullah. Kasian sih. Mau nangis. Nangis. Gue barusan kayak dapat kilas balik gitu. Wah, sedih banget. Seri. uh,
aku mau gambar dia aja kayaknya. Ya, boleh. Fatimah. Komunikasi dulu ya. Ajak ngobrol aja. Fatimah. Jadi ini megang saya nih. Ya. Ya, sayang. Ya. Dia berdiri di sini. Berdiri ya. Oke. Okay. Yang masih gua lihat sih bagian sini tuh masih blur. Oh, mungkin tingginya segini seluruh badannya. Di kolong itu. Tadi ada yang ngintip. Ada di kolong itu. 1, 2 sama di situ. Itu iya. Di sini ini dominan lebih panas sih. Boleh di-shoot sini enggak? Yang mana? Ini. Itu dia hampir keluar. Jadi kayak Oke. Jadi kayak di lukisan tuh kayak timbul dikit. Terus pas tadi lampu nyala, terus balik lagi. Ini di sini kayak masih ada ngikat nih. Definisikan ngikat itu gimana? Jadi kayak masih ada kayak kau lo pakai bandana tapi rada kecilan di bagian sini ke belakang sama di sini sama di bagian ekor mata. Karena Mas Ibam udah dibuka mata batin, otomatis juga tembus. Kalau ini udah meskipun gelap, insya Allah tembus nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, monggo dilanjut. Aku tak ngopi dulu. Aduh, jangan. Itu yang kerja, itu kerja dulu. Ya. Saya kan juragannya di sini. Iya. Ya, juragan ngopi dulu. Nanti yang lain baru ngopi. Ini malah bukan Siti Fatimah sih yang datang. Ini lebih. Oh pak, serem banget pak. Kalau aku sama sekali buta di sini buatnya gambarnya. Oke, kalau gitu dibuka aja. Nah itu nanti situ pakai merem atau atau buka mata ya nggak apa-apa. Yang penting bisa ngelihat. Tujuannya kan bisa ngelihat sosok itu tadi tuh. Dan itu bisa ngegambar ya. Waduh, subhanallah, keren nih gambarnya nih. Aduh, boleh dijelasin bisa ini ya? Kalau boleh saya tanya ini, kan ini ada 3 sosok ya? Berapa mas? 3. 3. Ini Siti Fatimah yang mana? Aku nggak lihat Siti Fatimah malah. Nggak ngelihat Siti Fatimah. Terus kamu gambar anak kecil itu siapa itu? Ini yang tadi di sini Gus. Yang lukisan itu. Tapi saat digambar, saat aku gambar lihat lagi, itu mukanya berubah. Terus Mas Ibam yang satunya itu apa? Sosok apa itu yang ini? Yang ini. Matanya merah itu yang dari mana yang kamu lihat? Soalnya ini banyak ribuan dia, banget dia, sih. Dia muncul dari situ sih. Kayak tiba-tiba dari belakang. Langsung gede blek gitu. Matanya merah, melotot. Itu menjulur di tanah bukan itu. Jadi teman-teman, tadi
gue udah mencoba melakukan, mempraktekkan apa yang Gus Solehpati ini biasa lakukan, yaitu menggambar makhluk gaib dengan menggunakan mata tertutup. Dan nyatanya, walaupun ada beberapa sosok yang jelas di situ, tapi untuk menggambar dengan mata tertutup itu kayak butuh keahlian lebih atau enggak pengalaman yang lumayan lama yang udah dilaluin sama Gus Solehpati ini. Jadi kalau gue sendiri untuk menggambar dengan kayak gitu sekarang nggak bisa, jujur aja. Ini buat digambar secara digital banyak banget tools atau shortcut yang harus gue pakai dan itu masih menyulitkan. Para pemirsa sekarang saya coba untuk menutup mata patinya Mas Ibam kembali karena beliau nggak mau. Ya udahlah. Aku merem lagi. Merem dulu. Oke. Okay. Bismillah, Allahu Akbar lah. Allahu Akbar. La dah. Insyaallah aman. Tadi bisa buka. Buka. Tadi ngelihat sebelum aku buka. Sebelum buka mata, tadi pas lagi proses itu di belakang kayak ada yang teriak lagi. Teriak kayak gimana? Teriak. Kayaknya? Teriak kesakitan. Oh. Kayak lebih kesiksa sih. Kayak cewek teriak kesakitan. Ling-ling bukan sih? Ling-ling. Bukan sih? Ling-ling. Ling-ling ya? Ling-ling memang ada kisahnya. Aduh, mau nangis. Jadi Mas Iqbal, Mas Ibam ini ketika dibuka mata batin dia nggak bisa ngelihat sosok Ling-Ling, tapi ketika ditutup Ling-Ling dia langsung kontak gitu, lontak. Karena aku ngelihat Mas Iqbal ini apa ya? Wah. Dia buka mata batinnya pertama ke sini arahnya. Makanya pas ditutup seakan-akan nggak nerima dan Ling-Ling ada kontak batin. Makanya dia ngomong dengan kekuatan gaibnya yang dia miliki. Aduh. Dia ngerasa, coba Mas ceritakan sampai Mas Ibam itu menangis yang merasa apa yang dirasakan oleh sosok astral Ling-Ling ya. Aduh, ya ampun. Ya Allah, sedih banget sih. Jadi pas lagi proses untuk tadi itu ada suara teriakan terus. Memang kesedihan sosok Ling-Ling ini karena matinya terbunuh ya. Saya juga ngerasa sangat sedih, sangat sedih. Cuman saya udah sering biasa bercerita ya, nggak terlalu kayak Mas Ibam ya yang dirasakan. Oke Mas Ibam. Jadi diceritakan kembali. Si Ling-Ling ini udah kayak berusaha buat lari, tapi. Udah dong. Gue yang awalnya ya apa sih ngegambar makhluk halus tuh ya paling cuman lihat terus ngegambar udah beres ya. Mungkin teman-teman yang nggak percaya dengan hal-hal kayak gitu, yang sebelumnya gue pun nggak percaya karena emang itu beneran gak sih kayak lo ngegambar dengan mata tertutup terus gambar makhluk gaib itu kayak cuman gimmick media apa gimana gak sih gitu kan. Tapi setelah setelah gue ngelakuin itu sendiri, itu emang sebuah pekerjaan yang kemungkinan besar gue sebagai ilustrator dan graphic designer nggak bakal pernah mau ngelakuin itu sih. Itu udah di luar kapasitas gue sebagai manusia biasa. Jadi gue bakal mastiin kalau gue nggak bakal mau menukar pekerjaan gue dengan pekerjaan Gus Solehpati. Karena masing-masing kita punya keahlian yang berbeda dan bidang yang berbeda yang mungkin gue gak bakal bisa seperti beliau. Walaupun bisa, gue gak mau.
Woi penonton, cangcingnya babe. Hey, cu, ayo gabung karo aku nang asumsi. Mari bergabung dengan asumsi. Hayu rasa sarengan, sareng asumsi. Lu cuma kudu donasi. Mulai dari 10 ribu bayi. Ngan ukur nga donasikan alitna 10 ribu. Asumsi bisa jadi punya lu. Kok asumsi yo jadi wekmu? Karena asumsi punya kau. Asumsi punya ika. No, yuhana asumsi, man rupiah, butuh si cakup.